Sehingga dengan ketiga hal tersebut kami bidik kejadian bahwa pengemudi kendaraan tersebut adalah saudari F yang berkelamin perempuan. Karena penyidik menyimpulkan bahwa saudari F sebagai pengemudi, dan dengan demikian maka saudari F dijadikan sebagai tersangka dalam kasus laka-laka tersebut. Karena ini laka-laka tunggal, kemudian pengemudinya adalah saudari F, menyebabkan korban saudara NAK, maka si pengemudi saudari F ini dijadikan sebagai tersangka. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, karena tersangka saudari F ini meninggal dunia, maka kemudian sesuai dengan tahap penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus laka-laka tersebut, dan kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau yang dikenal dengan nama SPJ.